Janji lo ya. Jangan kabur lagi. Angkat tangan lo. Ah gitu. Ampun enggak? Ampun enggak lo? Eh, salam dong. Ah gitu ya. Awas jangan kabur lagi lo. Kalau kabur lagi enggak gua cari lo. Oke. Yang mana orang, yang mana monyet sih? Suara perek siapa nih? Yang mana monyet, yang mana kebo sih? Wah, benar-benar suara perek. Nyat-nyat, nyat-nyat. Eh, Noni. Gua pikir siapa lo, Danrek? Ah, lu panggil-panggil gua Danrek? Apaan tuh? Danrek, Komandan Anggrek. Ah, lu mau panggil gua Komandan Perek aja, lu pakai bahasa basi segala. Eh. Ponakan lu mirip banget sama lu, siapa tuh namanya? Ini bukan ponakan gue. Ini sohib gue, Biji namanya. Aduh, sopan amat tuh nama. Monyet-monyet gue. Kenapa lu yang rese? Lu udah kawin belum? Gile lu, belum. Abis gue gak ada yang nawar sih. Wah, kawin aja sama gue. Enak punya laki kayak lu. Dimakan dua kali lebaran, kagak abis. Anjir. Eh, ngomong-ngomong lu masih jadi tukang patung gak lo? Wah, lo menghina lo, jangan panggil gue tukang patung dong. Panggil gue seniman patung, nah gitu dong. Maunya lo kekerenan tau gak? Noni, kalau mau ketemu lo di mana? Di Matra, pangkalan gue di sono sekarang. Pangkalan? Emangnya lo pedagang kaki lima? Ah, apa lo kate deh. Eh, ijo tuh, ijo majo. Yuk. Yes. Hah? Biji gue kemana? Biji gua di mana? Biji. Pak Dukun seneng ganja. Ah, tapi jangan pegang-pegang, Pak. Ini lepas aja lo. Tolonglah saya. Saya lagi perlu betul. Tolong pinjami saya uang, Pak. Iya. Pak pamit. Nanti saya telepon lagi, Pak. Saya lagi ada tamu ini, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ponakan Bapak belum sembuh juga. Minggu depan saya balik lagi ya. Aduh, Pak, tolong Pak Dukun, tolong Pak Dukun. Saya malu punya keponakan kayak begitu. Ya, baik. Masa pegang burung dulu baru ngomong? Yeah? Ya. Dah. Ya, pakai dah segala. Apalagi? Paman, mana Idan bisa sembuh? Kenapa? Orang dukunnya rada sarap begitu. Lah sama jadi melu, ah. Duh, dari mana lagi Syarofi dapat dukun tuh? Dari Surabaya, Bu. Terima kasih. Soalnya saya belum dapat kiriman dari mertua saya, Pak. Alah, dari kemarin besok-besok aja. Jadi kapan dong kontrak rumahnya dibayar? Saya juga tergantung, Pak. Memang mertua saya angin-anginan, Pak. Papi! Hah? Ada apa itu? Papi! Aduh, aku dapat hibah 10 miliar, Bi, dari bapakku. Aduh. Pak, Pak, nanti saya telepon lagi, Pak, ya. Saya mau tengok dulu istri saya kumat kenapa tuh, ya? Iya. Kawin kebetulan memang dia dari kemarin-kemarin sudah pingin kawin, Pi. Pi. Eh. Baca Pi cepat, Pi, baca. Surat apa sih? Daripada pusing, Bapak menghibahkan uang 10 miliar dengan syarat Rofi harus kawin dalam minggu ini. Kamu yang pegang uang, jangan sampai suamimu yang pegang. Berbahaya sekali karena dia bekas tukang sabet. Ah, gile. Bapak mau bilang aku tukang sabet? Sudahlah, lupakan saja. Ya, enggak apa-apa. Lu gimana sih? Jangan roba-roba dong. Lu mau nyabot kreativitas gua ya? Gua cabut jenggot lu. Hei. Daripada kamu menjurus kepada seni-senian dan patung yang gak ada juntrungannya itu, ya gak, Mam? Maka Papi dan Mami informasikan dan memutuskan
kamu harus kawin minggu ini juga. Gak main-main nih, Pap. Tidak ada hari untuk main-main. Kalau begitu sih boleh-boleh aja. Emang dari dulu udah pengen kawin. Asal Rofi boleh tetap jadi pematung ya. Ini apaan sih? Pematung sama tirangginanya kok diladenin? Ayo pinggir, moncok sana, ayo pinggir. Ntar jenggot gua kebakar, awas lo. Syarat kamu kami terima. Mau jadi seniman patung? Mau jadi seniman poster? Boleh. Mau jadi seniman potret? Mau jadi hantu sekalipun boleh. Yang penting, minggu ini kau harus kawin. Asal jangan minggu ini, Depi. Kenapa? Papi harus ngerti dong, saya ini kan sebangsa playboy. Tadi siang ada yang ngajak kawin, tapi saya tolak. Kita kan perlu waktu sebulan untuk menyortir mana yang pantas untuk jadi istri Rofi. Tidak bisa. Harus minggu ini juga. Kalau tidak, kamu harus kawin dengan gadis pilihan kami. Dengan syarat, kau harus berhenti jadi pematung. Ya nggak bisa dong, Pi, kalau harus berhenti jadi pematung. Gini aja deh. 3 hari lagi Rofi bawa sampel-sampel calon istri Rofi. Sampel? Bang tanya, Pak. Rumah Rofi di mana? Alamatnya di mana? Kalau udah tahu alamatnya ngapain nanya-nanya? Orang ketemu kartu nama Rofi yang udah sobek gak ada alamatnya. Tinggal Cinere doang. Lah, so akrab lu. Cewek, kenal Noni nggak? Noni yang mana? Noni yang selalu mangkal di sini, yang dandanannya kayak singa sirkus. Noni yang mana ya? Soalnya semuanya kayak binatang sirkus. Malah Noni lebih, malah mirip monyet gila. Wow. Gila lu pakai ngomongin gua macem-macem. Sorry, gua pikir nggak ada lo di sini. Ngapain lu kesini? Mana dandanan lu kayak tukang rugi lagi. Biji lu mana? Udah gua lepas, rese. Duduk yuk. Gimana lepas bijinya? Enggak tahu tuh. Knockdown kali bisa dilepas-lepas. Abis kita ketemu di perapatan kemarin, gua pengen ngomong lebih lanjut sama lo tentang sebuah masa depan. Masa depan apa? Negara. Masa depan nenek moyang lo. Bercanda aja sih. Serius dong, ini penting ini. Iya deh. Apa-apa? Gue bawa misi dari ortu gue. Misi apa? Noni, ada telepon. Sorry ya, gue juga ada misi. Mission impossible. Iya deh, gue datang sekarang. Yuk. Rofi, sorry ya gue tinggal dulu. Gue ada misi, urusan nenek moyang. Urusan gue lebih penting dari urusan nenek moyang lo. Besok deh kita ketemu lagi di tempat menjeng. Yaudah. Sialan lo. Dah. Lama banget. Siang-siang penyakit orang sakit juga kayaknya. Setan. Ngomongin apa dia bisik-bisik? Gua hajar semua tau rasa lu ngefret. Mobil ini saya beli. Saya kasih panjer 2 juta. Sisanya cek mundur seminggu. Gak tawa lu pade. Dasar gak tau orang kepanasan. Dasar noni. Om ngapain siang-siang pakai jaket? Demam kali. Mobil lu jelek. Berapa?
Makan tuh gak kedengeran suara lo. Kami sampaikan kembali pengumuman seorang pemuda mencari istri. Dicari seorang istri, tidak perlu cantik, yang penting cakep. Pelamar yang berminat bisa langsung menemui saudara Idan untuk mendaftarkan diri dan diinterview. Yang mencari istri dengan amat serius adalah Rofi, pemuda sederhana tapi keren. Kepada yang berminat, langsung menemui saudara Idan, Jalan Delima, nomor 55 Cinere. Sekian pengumuman. Terima kasih. Tenang, 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 tenang. Oke, sekarang akan saya interview satu persatu. Jelas? Tidak perlu interview, interview segala. Saya pimpinan rombongan mereka. Kami dari pembela hak asasi wanita. Sayembara ini telah menghina derajat kaum wanita. Saudara akan kami ajukan ke pengadilan. Tidak ada urusan. Pokoknya di antara kalian salah satu yang dipilih Rofi harus kawin sama dia. Tuh. Kalian bagaimana sih? Kok jadi mau? Mau dong. Idan, sini, sini. Lu bener-bener gila lu. Kredibilitas gua bisa hancur kalau teman-teman gua tahu. Malu dan malu, tengsin gue. Muka gue taruh di mana? Ya, baju seragam gua ketinggalan di sekolah. Lu berisik amat sih. Lu sih, lu ngapain sih kita di sini? Hah? Lu tenang aja deh, penghasilan kita bagi rata. Ada apaan? Tahu ah. Ikutin aja deh apa kata komandan. Ayo. Oh, ada proyek baru nih. Gua tahu dah. Gua kan cuma bantu lo. Atas anjuran bokap lo. Kok lo mau? Ya, kalau pakai radio kan dapat cerombongan tuh. Dari gugu arisan. Ada yang cakep nggak? Nggak ada tuh. Makan tuh. Arisan-arisan moyang lo. Syukurin lo. Kenalkan, nama saya Leonardo da Rovi'i. Oh, Marina. Mas Rofi, tapi Rina perlu pendekatan dulu. Maksud Marina, pendekatan yang bagaimana? Huh? Maksud Marina, kita jalan-jalan toko dulu, ya kan, Mar? Marina, saya mau carikan baju yang bagus untuk kamu ya. Om tunggu di sini dulu ya, biar kita cari sendiri. Ayo ikut cepet. Hehehe, ini gimana? Mana sih? Gak etis dong, gak etis. Lu gue mau beli baju juga tadi. Lo mana lo mau? Lo ambil sendiri. Terserah lo. Eyeshadow, parfum, minyak wangi, terserah lo. Gue lipstick yang mana lo suka? Mbak, tolong kasihin parfum yang mahal untuk dia. Mbak, lipstick yang merah mana Mbak? Yang mahal lo Mbak, jangan lupa lo. Itu juga eyeshadownya yang kilat-kilat tuh. Mbak, lo juga tuh ambil ini, tuh. Kalau bisa semuanya Mbak dibungkus Mbak. Untuk teman-teman saya juga. Tasnya keren lo. Lo yang mana lo suka lo ambil, yang mana lo enggak suka lo bagi nama tetangga. Lo juga sama tapi kasihan. Ya. Udah cuekin aja enggak apa-apa. Itu juga tuh bagus. Iya. Ah, apa-apa. Ini dong. Wah, ini baju bagus banget. Pasti teman sekelas pada suka. Sementara kita beliin aja satu-satu dulu. Ini. Aduh, gue bingung beli mana nih. Aduh, Mbak kumpulin aja semuanya deh. Biar nanti dia pilih di rumah. Mas Rofi, anak-anak baru dapat segini. Kreatif juga ya teman-temannya. Iya tuh. Lucu loh. Tapi yang belang-belang kayak kalian bagus tuh, teman-teman tuh. Belang-belang. Marina, Mas Rofi pengen ngajak kamu makan siang deh. Tapi Kuya Jabrik 2 itu gak usah diajak ya. Oke. Habis makan siang, kita nonton di KC. Ya, mau? Oke. Habis nonton, kita jalan-jalan ya ke pantai. Ngerti gak maksud Mas Rofi? Ngerti, mau? Oke. Nah, habis jalan-jalan di pantai, kita menghadap orang tua Marina. Oh, boleh? Boleh. Aduh, seneng deh saya. Marina, ayo pulang cepet. Loh,
Ayo, besok ayo. Jemput Marina di sekolah ya. Jangan aja, Mas. Ayo cepat. Ya, lo. Ayo dong. Lepas lagi. Makasih ya, Bapak ya. Aja. Ya. Madatan semua lo. Daripada lu pusing-pusing cari alamat, mendingan lu piara aja di rumah tuh monyet. Enggak aja lu. Bisa-bisa bini gua minta cerek. Emangnya tuh monyet perempuan sampai bini lu minta cerek? Bukan, dia udah mecahin piring di rumah 8 biji. Lah kalau gitu lu taruh aja di puncak Monas sana. Ya enggak bisa dong. Soalnya kan gua nemu duit 20.000 di kantongnya. Mana udah kepake lagi buat pasang buntut. Makanya gua mau ngantar nyari-nyari alamatnya. Ala suka-suka lu deh. Setelah shopping kemarin, pasti pendekatan kita sudah mencapai kondisi puncak. Bagaimana menurut kamu, Mar? Ya nggak tahu. Terserah teman-teman. Mau deket, mau enggak, mau jauh, terserah mereka dong. Kamu gimana sih? Ya nggak tahu. Ini kan proyek-proyek mereka. Pokoknya sekarang kita ke Pizza Hut dulu. Nah, entah baru ketahuan. Udah deket atau masih jauh, ya? Oke, oke. Biar kata gue bingung juga. Kita teruskan pendekatan ini. No problem lah. Mana sih Marina? Kunyuk tuh. Jangan-jangan diselewengin dulu tuh cukong kita. Coba aja kalau berani. Yang punya proyek gue, ya enggak? Silakan Mas, silakan. Mari, mari Mbak, silakan. Nah tuh dia datang, empat. Silakan duduk. Ini daftar minumannya, Mbak. Silakan. Silakan, Mbak. Ini daftar minuman. Hei! Hai. Yang lain mana? Datang. Pasti kamu yang ngajak Kuya Jabrik itu kemari ya? Justru mereka yang ngajak Marina ke sini. Boleh-boleh aja sih. Pizza-pizza aja ya. Setan lu, di mana-mana ada lu. Bolehnya marah. Bisa ditutup, Mas, pesannya, Mas. Super Supreme 2 yang Lars. Mas. Saya minta Coca-Cola sama pizza. Aduh, sorry, telat. Gua cuma bisa bawa 5 anak. Oh iya. Gua jamin aku serap. Enggak apa-apa. Ayo dong salam sama tante. Bukan tante yang traktir. Itu Om itu. Dia lagi kaya-kayanya. Ayo anak-anak, duduk yang rapi ya. Udah deh, Mas. Sialan lo. Nanti kalian jangan lupa ya, makan ya, mas, yang udah segitu aja deh. No problem. Udah, Mas ya. Dia. Bukan gue yang ulang tahun, cukong gue dong. Apa-apaan nih? Gila lah. Ya, oke. Oke. Cukong gue dong, cukong gue no. Selamat ya, Amir. Iya. Iya, ulang tahun nenek moyang lo, ulang tahun, ye. Iya. Makan semua lo. Selamat ya. Iya. Ya makan semua, ame muntah ya, muntah-muntah lo pade. Makan. Setan. Yuk. Enggak deh, lagi nggak enak makan pizza nih. Nggak tahu nih, lagi nggak enak body tuh. Nggak tahu deh, kayaknya kanker juga bisa, ginjal, stres juga bisa barangkali. Barangkali kalau ada teman-temannya yang belum pernah makan pizza, undang aja sekalian semuanya ke sini satu kelurahan. Nggak apa-apa kok. Bentar ya, saya mau adain rapat dulu sama manajer di sini. Sebentar. Kunyuk. Aduh. Mas, ya. Mau tanya nih, Mas. Kenapa? Ya. Makanan yang dimakan ala jelata di belakang itu habis berapa tuh kira-kira? Wah, oh, kira-kira 300.000. 300.000? Iya. Muke gile.
Eh cewek, bisa dibawa nggak lo? Hehe, siapa lo? Nah enggak, tual-tual aja. Wewe, udah punya pacar belum? Mau tahu aja. Yeay. Payah lo. Sok lo. Biarin. Mas, titip ya, jangan hilang. Potol deh, potol, potol, gue potol. Ben, pinjemin gue duit dong buat makan siang. Eh, bos, bukannya lu udah kaya raya jadi pematung? Udah sih, kelihatannya. Cuma duit gue abis dipretelin kuya jabrik itu. Alasan aja lu. Eh, sekarang gini aja. Lo tungguin kios gua. Gua mau nyelam-nyelam ke laut. Nyelam-nyelam ke laut? Iya, cari inspirasi. Nanti kalau lukisan gua ada yang laku, lo pakai duitnya deh. Duitnya? Iya. Oke. 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 Ah, gua nyelam dulu ya. Oke, salam buat Ken Barunang ya. Ya, sama Nyanyi Rocky Kidul gua salamin sekalian. Macan. Ih. Selamat siang. Selamat siang. Gaya lukisan saya ini kira-kira baru lahir, sekitar seminggu yang lalu lah. Dan gaya lukisan saya ini sangat dipengaruhi oleh Mona Lisa. Mona Lisa? Ya, waktu itu saya duduk di bawah Tugu Monas dan bayangan Mona Lisa tersenyum kepada saya. Kok nggak ada bau-baunya Mona Lisa sedikit sama sekali juga sih? Oh, kalau begitu Anda tidak mengerti seni rupanya. Eka? Eka tidak mengerti seni? Iya. Coba sekarang ya lukis Eka. Eka bisa nilai, ya bisa lukis apa tidak? Oh iya. Ayo. Silakan duduk, silakan duduk. Di sini ya, supaya konturnya jelas ya. Tahan. Ya mau ngelukis apa mau main tenis sih? Oh. Ini tangannya disilang supaya jangan dipalsukan lukisannya, oke? Pipinya agak dongak sedikit ya, supaya sombong, iya, sombong. Sudah, nggak usah ngatur-ngatur, kayak semula aja lagi. Iya deh. Suka warna apa? Merah. Oh. Hobi? Suka main-main ke kebun teh papi di pegunungan. Oh sama, saya juga sering jalan-jalan ke pegunungan, sama kita. Udah, lu jangan nyamain-nyamain aja, nanya-nanya hobi segala. Apa urusannya? Lukis aja deh. Setrikaan. Kok Eka jadi jelek begini sih? Hah? Eka jangan marah dulu dong. Eka namanya bukan Eka tuh.
Tadi katanya bilangnya Eke. Aduh, ya Cooper banget sih. Eke itu artinya saya. Oh, maaf kalau begitu maksud saya. Ini baru dasarnya. Sketch, oke? Okay? Silakan, kita lanjutkan. Oh, enggak, enggak. Sketch-nya aja begini, gimana jadinya? Enggak deh ya. Ya benar-benar enggak mengerti seni. Eke. Ya, Eke. Bung, ya? Kios jeans di mana? Di sana. Sana? Ya. Terima kasih. Pasti cari yang warna merah ya? Kok tahu? Wah, Bung hebat betul. Saya tahu dari gerak-gerik mata, hidung, dan bibir Anda. Memang betul, saya lagi cari kaos merah. Sebentar ya, saya carikan yang bermutu internasional. Sebentar. Sudah kawin apa belum? Loh, kaos kan sama saja modelnya, biar sudah kawin apa belum. Oh, beda ya. Kalau sudah kawin, bempernya agak melebar. Tapi kalau belum, bagian depannya agak ngepres. Saya yang fresh. Fresh ya? Oh, belum kawin kan? Sebentar ya. Alamatnya di mana? Apa urusannya beli kaos sama alamat? Oh, servis kami akan mengantar sampai ke rumah walaupun cuma beli satu. Oh, udah deh, cepet deh. Mana kaosnya? Ini, silakan dicoba di kamar pas dulu. Lo kena lo. Hey, Rofi, lu keterlaluan deh. Udah jarang-jarang main kemari, bukannya beli, malah makain-makain dagangan gua lagi. Ini gimana sih? Kaos kok kecil amat? Lepas-lepas, ah. Lu kemarin juga pinjam mobil juga. Sorry lah. Bayar dulu ah. Rupanya pelukis geblek tadi ya? Iya. Mainin Eka lagi? Ya ampun. Nih, dia pakai aja deh sendiri. Halo, ah. Gua mana tahu. Lu bisa nyoba-nyoba doang lo. Proyek gua hilang deh. Ngebelinya gak bisa lo. Mbak, proyek saya tadi kemana? Katanya sih mau ngelapor polisi. Oh, polisi. Safety first. Bangun, Mam. Mam. Mam, bangun, ayo. Ayo kita teruskan. Sampai di mana tadi malam, Pak? Sampai beli villa. Bagaimana pulang? Oh, mesinnya hilang. Tolong. Stop, tolong antar Eka pulang. Stop. Tolong antar Eka pulang dong. Mesin mobil Eka ditimpa orang. Tolong dong, mesin mobil Eka hilang. Ya, rupanya. Ngapain ya kesini-sini? Ini kan kebun teh papi Eke. Oh, ini kebun teh papi kamu? Oh, ini kebun teh nenek moyang saya. Sorry, saya tidak bisa bantu Anda. Oh, ya tega tinggalin Eke. Hai. Antar Eke pulang dong. Hai. Duh, gimana sih? Mewek. Saya cuma mau bantu membetulkan mesin mobil Anda.
tapi saya tidak akan antar Anda pulang. Maaf, sorry ya. Apa yang mau dibetulin? Mesinnya dicolong orang kok. Tuh. Kamu kok secupit amat sih? Mesin mobil VW begini bukannya di depan tapi di belakang sini nih. Anak kecil juga tahu. Eka enggak tahu. Ya, kamu lebih dari anak kecil kalau gitu. Eka. Tenang ya, tenang. Tapi tenang. Easy. Hah? Oh. Hilang kan? Maaf, ini di luar tanggung jawab saya. Sorry aja. Sorry ya. Sorry. Oh, saya pulang jangan dulu. Jangan tinggalin Eka sendiri dong. Nanti Eka digigit macan. Kamu kayak anak kecil aja. Naik. Nama siapa? Rosita. Alamat kamu di mana? Cinere. Suka warna merah. Suka main-main ke kebun papi. Dan belum kawin. Saya cuma tanya alamat kamu. Ya jangan galak dong. Eka jadi takut. Oh, enggak. Itu tadi cuma nuansa kata. Saya seniman patung. Jadi saya harus punya gaya dan irama dalam berbicara. Nama saya Leonardo da Rovi. Kamu orang apa sih? Lagunya kok Caribbean begini? Papi asli Betawi. Oh. Mami Belanda. Pantes. Lagunya rada nge-rap. Ros. Ya? Rovi boleh gak main ke rumah? Loh, janjinya kan cuma nganter aja. Ya, untuk sementara bolehlah lewat-lewat di depan rumah ya. Cuma boleh lewat-lewat depan rumah, yey. Ngapain? Tekor bensin dong, Eke. Abis, Papi Eke galak banget. Biar bebas begini, tapi diam-diam Eke dipingit loh. Jadi gak boleh sembarangan terima laki-laki. Tapi Eke udah kepepet waktu, Ros. Eke harus main-main ke rumah yey. Untuk membicarakan to the point sama yey punya papi. Supaya urusan kita selesai. Aduh, gua ngomong kayak kenil dah. Ya nekat banget sih. Zaman sekarang kalau nggak nekat nggak kebagian, Ros. Ini rumah Eka. Ros, Eka harus ngomong sama papi Ye sekarang juga. Kok maksa sih? Ya belum pernah kenalan dengan golok papi Eka ya. Hah, golok? Kalau begitu nanti saja ya. Tapi kapan dong? Nanti siang Eka siaran iklan dulu tentang kebaikan Ye. Nah, nanti malam Ye tunggu di warung rokok sana. Pakai pakaian santri biar papi Eka senang. Ya. Kalau Eka sudah kasih kode, Ye boleh masuk. Oke? Okay? Oke. Okay. Dah. Ros, kalau enggak ada sangkut pautnya sama golok, Eka sudah geber. Ye. Kayaknya 7 lagi nih buntutnya. Aduh! Hah? Kurang ajar lu! Bergajulan! Mati lu kemana? Ntar gua sedot embun-embunan lu. Babe enggak-enggak aja. Baca koran di jalanan. Untung aneh tabrak. Masih ngomong lu. Lecek-lecek lu. Turun! 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 Ente bisa nawar, aneh juga bisa beli. Apa lu kasih? Nih, apa nih? Enggak deh. Gua gebrak gigi lu. Oh no. Atret ntar ya. Enggak deh. Berani lu sama gua. Ampang lu. Apa lu? Awas lu. Ketemu lagi gua habis nyawa lu. Hot for dumb seh. Has it a hood eight is belief beat and is of her studio is watch the mark of your father. Hampir saja gua almarhum. Kalau gua baru pulang dari Mesir sih gak apa-apa mati sahid. Ini baru pulang masang buntut. Bisa gak kebagian tempat parkir gua di sorga. What is the toll of the horn? Udah jangan ngomong Belanda, gue lagi marah nih. Begini, Pe. Ada berita tentang anak kita, Rosita. Untuk kita semua. Yeah. Iya. Ha. Nah, ntar dulu. Sekarang lu sediain dulu gue makan. Gue kalau lagi marah mesti makan. Ntar kalau gue udah makan, baru kita bisa kompromi. Ya. Berapa? 400 juta.
Wah. Ah. Saya mesti rundingkan dulu dengan istri saya itu. Ya. Mah, mintanya 400 juta. Hah? 400 juta. 400 juta. Sekarang ini pasar. Hah? Kok pakaiannya begitu, Pap? Kenapa tuh, anak? Kok aneh? Oh, mungkin dia sudah insaf. Sudah dekat pada Tuhan karena dia sudah mau kawin. Oh. Ah, aku enggak percaya. Enggak percaya. Enggak mungkin. Mungkin saja. Nggak. Idan. Ayo cepat. Itu si Rofi mau ke masjid. Hah? Au. Katanya mau mancing. Mana lagi si Miing? Ini mobil merah. Pasti dia nih. Pasti dia yang bernama Rofi. Yeah. Kenalkan. Eke pembantu Rosita. Ini ada pesan. Iya. Makasih. Kenapa tiba-tiba Rosita nyuruh gua belanja ya? Heh, apaan yang lu kasihin nama gue? Oh, sorry bos. Eke salah cabut. Ini nih. Oh. Bodoh lu. Gua sabot baru tahu lu. Mami, hey Sir Al. Oh, iya. Kok kayaknya galakan Mami sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Yai benar-benar menepati janji. Sebagai orang beragama, janji adalah janji. Kenalkan, ini Mami Ike. Oh. Aduh, maaf. Papinya Rosita lagi pergi sembahyang. Tapi sebentar lagi juga pulang. Eko sudah ceritakan banyak tentang kebaikan Yei pada Mami. Ya, and Mami sudah ceritakan pula tentang kebaikan Yei pada Papi. Lalu Papi sudah ceritakan kepada siapa tentang kebaikan Eko? Oh, nee. Tidak cerita-cerita lagi. Hanya bisik-bisik. Dia langsung, okay. Come. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah di dalam sudah ada penyambutan untuk diri saya juga? Enggak tuh. Oh, tidak apa-apa. Oh, paling-paling 10 menit lagi papinya Rosita pulang. Silakan. Oh, terima kasih. Di sini ya tempatnya. Maaf, saya agak terlambat datang kemari karena saya harus memberi ceramah di masjid. Oh, Hills Hood. Jadi betul rupanya. Apa yang dikatakan Rosita tentang Ye? Oh, tentu. Saya sebagai anak muda merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama di negeri kita ini. Oh, good. Apalagi sekarang ya. Yeah. Saya merasa terpanggil untuk membina anak-anak muda itu supaya hormat terhadap orang tua. Jangan sampai memukul orang tua, apalagi memaki-maki, ya. Pasti papinya Rosita mau menerima Yei. Astagfirullah. Rosita itu pasti potret tukang kebun Yei, kan? Ya, itu the father van Rosita. Iya. Ya, Rosita. Minta maaf ya, saya harus memberi ceramah di masjid yang lain. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya. Ya, tunggu dong, gimana sih ya? Dulu katanya sudah kepepet banget. Gak bisa dong Rosita, apa kata orang? Ya harus menepati janji, ya kan? Sama calon menantu. Kalau kita sudah binang. Jangan dulu
dong, Rofi, tunggu dulu dong. Gak bisa dong, Rofi. Assalamualaikum. Benny. Papi. Hah? Ngapain lu? Hah? Papi, ini Rofi yang saya bilang. Lihat tuh, Alim kan? Yang ini lu bilang Alim? Yang tadi siang nantangin gua? Huh, anak kadal lu. Hei, begajulan. Jangan coba-coba colek anak gua, ha? Gua potong-potong jadi sembilan lu. Ayo, Rofi, jangan lari lu. Ceramah apa? Ayo, ceramah. Awas lu. Jangan, Pi. Gua sunat lu. Ampang. Awas lu. Halo. 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 Ada Rofi enggak? Rofi, lagi pergi mancing. Pangkalan? Terkali? Oke, udah ya, yuk. Nah, itu dia datang tuh. Idan, buka pintunya. Ayo cepetan dong, gua lagi kesel nih ya. Tadi Noni telepon. Apa katanya? Kamu ditunggu di pangkalan. Terus? Katanya kangen berat. Apalagi katanya? Kapan kita kawin? Hah? Awas lu, jangan bohong lu ya. Oh. Gua bohongin deh. Wah, gak salah masuk nih. Mau ceramah sini. Lihat Noni nih, Noni. Noni lagi duduk di sana. Gak salah lagi. Sorry. Belum tentu. Lu lihat Noni, ada tuh di pojok lu. Sana tuh. Gila. Ngapain kesini? Pakai baju gini-ginian lagi. Lu gimana sih gak bisa diatur? Gue nih lurah di sini, lu jangan mamolin gue dong. Duduk. Sial. Lo. Kalau mau berteman sama gue, lu mesti nyesuaiin diri dong. Gue kan malu sama temen-temen. Nah, apa sih maksud lu pakai baju sunatan gini? Kita tulis kembali angka demi angka. Supaya jelas. Supaya tidak ada saling curiga mencurigai di antara kita. Iya. Tapi kalau kita cuma punya satu bulldog, maka penampilan sebentar. Hei, apa-apaan tuh? Ayan apa? Mau kemana? Hei, kamu itu tugas pokoknya mencari istri. Kok jadi pakai pakaian topeng monyet begitu? Hei, Rofi. Hei, Rofi. Pi, mana calon istrimu? Pi. Hei. Gue senang banget. Lu bisa nyesuaiin diri sama gue. Ya, namanya juga usaha. Non, gue pengen putusan lu sekarang. Keputusan apa? Putusan tentang omongan kita kemarin di perapatan. Kemarin? Soal apa? Politik, ekonomi, bisnis? Soal kawin itu. Kawin? Oh, gue inget.
Gue janji kawin sama siapa ya? Sama gue, masa lu lupa sih lu? Bukan sama lo. Sama gue, pokoknya gak bisa sama yang lain. Pokoknya sama gue. Bukan sama lo. Gue janji sama si Tony. Sama gue, Non, sama gue, masa lu lupa sih lo? Enggak, gue janji kawin sama si Tony. Putusin deh, Tony. Aduh, Non, tolongin gue deh. Gue udah bener-bener kepepet banget nih, Non. Iya deh, iya deh. Tapi gue telepon Sony dulu ya. Gue janji kawin sama dia apa enggak? Sama gua aja. Nggak mau ah, lu bukan Noni lo. Lu kawin aja sama si Idan di rumah. Thanks ya. Hey, gua nggak jadi kawin sama Tony. Gua kawin sama lu aja. Lu bukan Noni lo. Gua nggak mau kawin sama lo. Mabok lu. Hey, besok gue ke rumah lo. Yaudah. Kalau kanan kiri ada yang jual, kita tinggal bayar cash, 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 oh, cash, cash. Apa lagi nih, aduh, ngaco lagi aja nih. Apa? Ayo ngomong. Apa? Mati, mabuk. Mati, mabuk gimana? Siapa? Apa sih yang mati, mabuk, mati, mabuk? Ada apa ini jadi ikut lari-lari begini ya? Hah? Aduh, Rafi, buka pintunya. Buka pintu, cepetan di, ya Allah. Kenapa anakku jadi begini? Mam, Rafi dikasih 4 sekop semalaman. Idan, bangunin. Angkat, angkat, angkat. Ada pin sini. Halo, bos. Rafi, ini hari yang penghabisan. Ternyata sampai hari ini, kamu tidak berhasil mencari calon istri. Karena itu papi informasikan dan papi putuskan bahwa kau harus kawin dengan calon yang papi pilihkan. Iya. Dan itu berarti kamu harus berhenti jadi pematung. Sudah, siap-siap. Ntar sore kita ngantar kata. Idan, bawa masuk. Celup-celupkan di kamar mandi biar dia sadar. Feel good. Siapa yang namanya Rofi nih, ayo? Ngaku ya, ini anaknya nih. Gua kagak sanggup ngurusin lagi. Rofi. Giliran cukong kabur, mesti gua lagi yang turun tangan. Iya dong, ini kan demi masa depan kita. Orang yang mau dipretelin kayak Rofi kan udah gak diproduksi sekarang. Duh, ini bel tinggi banget lagi. Tuh gini gua bawa tadi bel sekolahan. Kita bilang aja Marina sakit. Mana mempan. Dia pasti gak mau dateng. Dia kan udah kepotot banyak, bego. Terus gimana dong? Makanya kalau kerja jangan tanggung-tanggung. Lu ikut gue. Aduh, gimana nih ngomongnya? Lu ikut gue dong. Nangisnya kenapa nih? Marina hamil, Marina hamil. Kenapa? Rofi harus bertanggung jawab. Kenapa? Sekarang dia tunggu di rumah. Asik. Besok kita shopping lagi. Emang lo udah tuh sama Marina? Udah dong. Makanya dia gosul pulang. Anak. Cepet. Dia nunggu di mana? Oh iya, di mana? Enak aja orang yang bikin PR gua suruh tanggung jawab. Udah, lu kawin aja. Barang bekas juga nggak apa-apa. Tarik aja. Daripada lu berhenti jadi siniman patung. Masalah anak-anak ini tentu menjadi tanggung jawab saya juga. Untuk itu saya bersedia datang, Bu. Tentu, Pak Guru. Saya tunggu kedatangannya ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Cepat amat datangnya, Pak Guru. Aduh, cepat sekali datangnya. Siang. Siang.
Mari silahkan masuk. Mari. Silahkan masuk. Silahkan. Sebetulnya saya mengundang Anda kemarin sore. Tapi kemarin sore saya mengantar suami saya ke dokter. Itu loh, perutnya kambuh. Mari silahkan masuk. Jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Silahkan, bicaranya di ruang atas saja. Supaya lebih akrab, bicara dari hati ke hati. Supaya tidak saling salah menyalahkan. Oh, sini-sini. Silahkan duduk. Saya sudah menduga tingkah laku anak saya. Tapi itu loh, papinya selalu membelanya. Karena itu, Bu, saya datang kemari untuk bertanggung jawab. Mengenai wira swasta itu bagaimana ya? Saya mohon petunjuk deh. Marina asal pulang sekolah bawa belanjaan baju, tas dan banyak lagi macam-macamnya. Katanya hasil dari wira swastanya yang mulai melejit. Coba bayangkan. Bu, saya datang kemari ini mau bertanggung jawab. Saya setuju saja. Dan saya tidak tega melihat Marina hamil tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Anak saya hamil? Bi, 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 aduh Bi, gimana ini? Gimana ini Bi? Kenapa? Hamil. Mimpi hamil ya? Hamil. Hamil. Gimana? Hamil, orang hamil buntutnya berapa ya? Gimana Bi? Hah, ini dia. Gimana 23. Sih? Orang Marina hamil. Hah? Kok malah ngurusin buntut terus? Marina hamil? Iya hamil. Hah, jangan main-main. Benar. Jangan main-main. Benar, Pi. Anak perawan berwira swasta bisa hamil. Tapi untung, Pi, ada yang bertanggung jawab. Tuh dia orangnya di sana. Hah? Mau bertanggung jawab? Iya. Bagus. Mari kita selesaikan. Mana, mana, mana dia? Ini, Pak. Oh, ini orangnya. Jadi Bapak ini yang akan bertanggung jawab. Bagus, bagus. Mami, Papi, sorry telat. Soalnya ada proyek. Tapi belum jelas junturungannya. Marina, kamu betul-betul telah mencoret muka Mami dan Papi. Sudah berapa bulan kamu hamil? Hamil? Ya, hamil. Kenapa bisa hamil? Ya, Mami nggak tahu dong. Mam, seharusnya kau yang tanya. Kenapa dia bisa hamil? Oh iya, iya. Benar juga ya. Oh, Marina, kenapa kamu bisa hamil? Ada cukong kita. Mas Rafi kemana aja? Anak-anak udah berkelaparan minta ditraktir. Marina, lebih baik kita kawin saja daripada anak yang kamu kandung itu tidak berbapak nanti. Kandung apaan sih? Lu kan teman-teman kamu bilang kamu hamil. Ngaco aja, cuma traktir makan aja bisa hamil. Marina, bagaimanapun juga kamu harus hamil, Marina. Hamil kok maksa? Nggak bisa, pokoknya kita harus kawin. Kita udah keluar duit banyak, Marina. Kamu gak ngerti ya, saya sih kamu. Ya, anak-anak aja yang disuruh hamil. Bukan saya yang disuruh hamil. Tapi kamu, saya udah naktir kamu kesana kemari. Ya, aduh. Tapi saya cuma kebagian sedikit. Anak-anak aduh, lebih Marina banyak. Hamil, hamil, hamil kamu, Marina. Aduh. Oh, anak-anak aja suruh hamil. Aduh. Kemana sih anakmu ngayapnya? Eh, tadi si Den bilang apa? Ah, males tanya sama dia. Kenapa? Habis kalau diajak ngomong, suka bergabung gini. Sebel. Ini kan udah telat nih. Malu kan calon besan. Eh, Idan, tadi Rofi bilang mau kemana? Cekek tuh sekalian. Dia kan menghamili anak orang. Hah? Bapaknya marah. Dia harus tanggung jawab. Jangan sembarangan kamu ya, besok dia sudah mau kawin. Loh, dia pergi itu kan mau... mau kawin? Muka gue ditaruh di mana, Dan? Aduh, sialan, Dan! Apapun yang terjadi, kau harus ceraikan perempuan itu sekarang juga. Siapa yang kawin? Kau nggak kawin? Enggak. Mah, nggak kawin katanya? Sialan, misalkan. Ngomongin orang tua. Kamu yang pelintir. Iya, terus, Mah. Terus, Mah. Sialan, lu. Rofi, sudah lah. Ganti baju sekarang, terus kita berangkat melamar. Tapi Rofi minta dispensasi, supaya bisa tetap jadi pematung. Aduh, enggak deh. Bukan apa-apa, Rofi. Kamu tuh enggak punya bakat untuk jadi pematung. Coba aja bayangin. Bikin patung orang, jadi patung monyet. Bikin monyet, jadi kuda. Bikin kuda, jadi kebo. Nah, coba gimana? Alah, Papi mana ngerti seni sih ya? Yeay!
sembarangan ngomong. Eh, apa perlu papi panggil kritikus seni untuk menilai patung monyet-monyetanmu itu? Hah? Boleh? Sekarang juga boleh? Ah, besok aja deh ya. Ya. Pi, calonnya cantik apa jelek, Pi? Ah, itu urusan papi deh. Kalau kritikusnya Rofi yang cari gimana, Pi? Ah, enggak. Ntar lu songkok lagi dia. Ya udah deh, gimana papi aja deh. Iya, udah lu mocoknya di situ. Papi masih ingat aja rumahnya nih. Hmm, teman lama. Ah, halo, friend. Loh, kok kesini? Halo, Ben. Akhirnya datang juga lu ye. Biar kata telat, ngapa-apa deh. Yang penting gua nyampe. Ah, benar. Ayo, papi. Kasih tahu sama papi. Gimana kabarnya lo? Gua ada misi rahasia dulu sebentar. Ini bini lu nih. Semakin gede aja korupsi lu ya. Bisa aja lo. Iya, pokoknya sehat. Mana nih calon menantu kita nih? Eh, ayo cepat ya. Udah ditungguin lo. Gak mau dijodoh-jodohin. Mari. Gua jadi ingat zaman tempo dulu, Ben. Kenapa? Orang lagi pergi bertempur, lu dagang pisang sama Belanda. Sialan lu. Nah, lu bilangnya bertempur, katanya sampai pinggir sungai. Kerja lu ngintipin orang mandi. Nah, lu kongsi sama Belanda, lu makanya dapat minyak lagi. Iya. Eh. Cakep juga calon menantu kita, eh. Iya. Salaman dulu sama calon mertua. Bukan. Itu bukan anak saya. Itu ponakan saya. Lalu. Eh, Kuyak mana? Ada di luar, sakit perut, Om. Pegang lagi. Aduh. Oh, tidak sopan. Pegang-pegang perkutut. Oh, reslek, seh. Wah, gua gak tahu urusannya. Aduh, lekas lu panggil dia kemari, cepetan. Ayo. Bikin malu gua aja, lu. Nah, semari nunggu, mari kita cicipin ya. Mbat aja semua. Pelot. Miing. Ya, Non. Tuh lagi. Waduh, udah penuh lagi. Nangisnya pindah aja kamar mandi, Non, biar enggak ngisi bak lagi. Makan apa lu, Man? Dulu kan cuma makan peluru doang. Sekarang ada sarden. Ah, betul. Ada apalagi tuh kornet, segala-gala deh. Makmur deh. Kita jadi konglomerat lu, lu masih ingat enggak tuh Noni Belanda yang kita sedek ke gudang? Sudah. Jadi tadi bicara soal Belanda, kapan bicara seriusnya, Pin? Oke. Begini, Pak dan Bu. Bagaimana? Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu sudah tahu maksud kedatangan kami kemari. Iya. Yaitu sesuai ya? Dengan janji saya pada Pak Benny 3 hari yang lalu. Iya. Untuk menjodohkan putra kami dengan putri Ibu dan Bapak. Iya. Jadi resminya kedatangan kami kemari ini untuk mengantar kata begitu. Oh, jadi kedatangan ke sini hanya untuk mengantar kata? Iya. Yeah. Tidak untuk melamar anak kami. Aduh, ini Belanda susah amat sih. Mengantar kata itu melamar. Udah lu diem, jangan ikut ngomong. Ik kan maminya, ik punya hak untuk bicara. Ya betul? Udah, jangan ikut ngomong. Ntar gua pulangin ke Belanda, dagang keju lagi lu. Kakerlak. Yey, kalau tidak kawin Matt Egg, tidak bakalan punya anak secantik Rosita. Ah, mana bisa. Rosita cantik itu gara-gara gue yang nyetrum. Apa lu? Pih, dulu, Pak. Nyetrum. Maaf, kedatangan kami kemari bukan untuk menonton perkelahian, tetapi untuk melamar Rosita. Ya. Ya sudah, saya terima lamaran itu. Ya. Kapan anak-anak itu dikawinkan? Begini, Pak Benny, Bu ya, Benny. Ya, lebih cepat lebih bagus. Adapun secara resmi, ya, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kedatangan kami kemari ini yaitu untuk melamar putri Bapak dan putri Ibu. Loh, tadi Ibu sudah melamar. Kok sekarang Bapak melamar lagi? Aduh, lu kalau gak ngerti ngomong, diem. Udah diem, pusing gua. Berfelen, ye. Non,
Udah tahu belum ada pengumuman di TV tadi malam? Yang nangis terus kenapa, Jak? Bener? Bener? Mahal? Lo mahal, Non. Kalau begitu, Eke istirahat dulu. Iya dong, biar Eke juga bisa istirahat. Ngapain ya duduk-duduk di situ? Ayo pergi. Gak tahu kalau orang lagi kuciwa. Gimana nih urusan ini, Pak? Stop. Diam. Atas nama yang punya rumah, aku nyatakan lamaran diterima. Rosita, Rosita, sini aku. Rofi. Rofi, ayo kita kawin lari saja. Ayo Rosita. Iya, ayo. Nah, ya, lamarannya udah diterima kan. Jadi aneh, jadi dong kawin sama Rosita. Kamu kok udah selesai dari kamar tidur? Anakmu kok begitu? Kadal itu lagi amat. Jalan. Kok pada main lenong? Lu tahu enggak? Anak gua udah gua mau kawinin sama anak Pak Rahman, tahu? Kenalin nih aneh anaknya Pak Rahman. Pak Rahman yang mana? Enak aja. Sembarangan. Gua bom balai lu kalau berani ngaku anak Pak Rahman, ya. Tanya aja sama papi aneh. Iya kan, Pap? Emang Beli? Emang dia anak gua? Iya, Man. Iya, dari dulu juga dia anak gua. Gimana sih lu? Ya, pingsan nah, gua, lalu. Mana gua udah terima lamarannya lagi. Aduh, kejolongan. Pingsan ya, Pi. Ayo, Pi, jangan. Tunggu dulu, cari posisi yang enak. Ben, Benny. Maaf, duduk. Maaf, jangan pingsan dulu. Ucap, Ben, ucap. Ingat, ucap. Emang udah sering kumat begini dia? Itu musuh pepitanda dari dulu. Ben, duit gua ada 10 miliar. Mau enggak lu gua kasih 5%? 5%? Pingsan lagi. Yang ini taruh di depan sana dan yang satu ini ditaruh di depan sekali supaya orang-orang tahu bahwa di sini akan bodo amat. Pesta aku. Mau pesta bagaimana, Kek? Yang penting gua 10%. Semua makanan Indonesia tersedia supaya tamu-tamu tidak protes. Sungguh merepotkan dan tidak ekonomis pesta kawin di Indonesia. Saya minta hiburan sirkus nanti. Ya. Sirkus? Ya. Aduh, Mami kamu usul saja sudah kacau. Kamu tidak usah ikut-ikutan lah. Ayo masuk saja sana, bantu Pi bikin patung ya. Dan kamar pengantinnya sudah saya siapkan bagus sekali. Ada kamar pengantin? Tentu. Kalau di negeri Belanda, tidak ada kamar pengantin. Setelah nikah, habis kawin, langsung kabur. Seperti Eik, met the father, Pan Rosita. Belum kawin, kami sudah kabur. Ya. Bagus nggak? Jelek. Iya tidak bisa ngomong begitu, tidak boleh. Ya harus bilang bagus, kalau ada orang bilang jelek, ya harus marah-marah. Kapan lagi ya harus bela calon suami, yey? Bung, turun, Bung. Ada apa, Pak? Tahu nggak saya mau bikin pesta agung? Tahu, Pak. Nah, ini nih, kertas-kertas apa ini, balon-balon semua itu. Ini mah orang mau bikin pesta sunatan. Ganti yang bagus, dong, yang lain, dong. Jadi kayak perempuan kurang belanja. Kurang dari mobil gua lagi. Mobil gua belum lunas tuh. Besok sudah baru lunas. Turun. Ngomong. Turun. Bagian gua yang 10% udah sampai di mana? Udah bisa di-roger belum? Duit lu pikirin mobil gua jadi bau tuh. Utang nih. Tukang dekor dari mana sih, Mam? Tukang dekor kampungan nih. Masa dekor kayak orang sunatan begitu? Pipi, dia pernah keliling Indonesia, Pak. Siapa lagi yang datang nih? Nah, itu kritikusnya. Lu nyelonong aja lu. Bagaimana sekarang? Kamu ini bikin patung orang apa patung monyet sih? Ini jelek ini. Mana lagi yang jelek? Rofi! Itu juga jelek itu. Ini Pak Kritikus datang nih. Pokoknya, Pi, Eka tidak suka dengan pesta semacam itu. Mana? Ini jelek, itu juga jelek. Jelek. Mana lagi? Mana Rofi? Pergi ke dokter, periksa. Orang patung sudah mau dinilai, kok ditinggal pergi? Oh, enggak apa-apa. Kok? Itu malah bagus. Itu tandanya salah satu kejeniusan dari seniman kita. Nggak tega karyanya dinilai. Kenapa begitu? Nggak tahu. Emang dari sononya. Ayo,
Mana lagi yang mau dinilai? Oh, ini sudah siap. Ya, jelek juga Pak Tikus. Berhenti juga jadi pematung si Rofi. Apanya yang dilihat tuh? Gigi saya memberikan tanda. Itu. Bahwa inilah penemuan karya terbesar yang pernah saya temukan di Indonesia. Luar biasa. Patung dari toko siapa ini? Pahlawan, pemusik, atau pejabat? Pedagang asongan, atau pemain orkes? Siapa-siapa? Ayo ngaku-ngaku, ini pasti pedagang asongan. Iyang kali? Bukan. Ini wajah si pematungnya sendiri. Pasti? Ya. Mana mungkin Rofi bisa bikin patungnya sendiri? Wah, nggak mungkin Pak Tikus. Pak Kritikus, nggak mungkin deh. Ini juga salah satu kejeniusan seniman kita ini. Oleh karenanya harus kita kagumi beramai-ramai. Karena dia bisa membuat wajahnya sendiri. Fantastis. Penguasaan anatominya luar biasa sekali. Sampai detil pun dia kuasai. Siapa nama anak itu? Namanya Rofi. Rofi. Kalau begitu, dia pantas mengganti namanya dengan Leonardo da Rofi. Karena keagungan karyanya mirip dengan pencipta Mona Lisa yang top itu. Loh, sebelum Bapak suruh ganti namanya dengan nama itu, dia sendiri sudah mengganti namanya dengan nama itu. Seenaknya, sembarangan, ganti-ganti nama. Nama Rofi itu saya kasih sudah pakai bubur merah, bubur putih, tahu nggak? Lancar. Itu juga salah satu kejeniusan seniman kita ini. Berani mengganti namanya sendiri tanpa seizin orang tua. Wah, malah kacau. Apa-apa jenius. Emang dari sononya udah begitu. Sono mana? Saya mau beli patung itu. Ayo, bagaimana? Jual enggak? Jual enggak? Alah, patung kayak gitu aja mau dibeli. Udah ambil aja, Pak, pulang, Gi. Tidak bisa diambil, tidak bisa dijual. Begitu pesan pematungnya. Nah, tambah lagi kejeniusan seniman kita. Jenius lagi. Pura-pura tidak mau jual. Saya orang yang tahu menghargai karya seni. Bagaimana kalau saya beli 10 miliar? 10 miliar? Ya. Patung kayak gitu? Ya. Pak Tikus jangan bercanda dong. Masa patung kayak gitu 10 miliar? Saya pukul nanti Bapak ini. Dikira saya bercanda apa? Enak aja loh. Jangan marah lah. Saya kan cuma bercanda. Bener nih patung kayak gitu 10 Betul. Miliar? Ya. Janji? Janji. Sumpah? Sumpah. Berani mati? Berani. 10 miliar? 10 miliar. Jadi, dibungkus ke kepala. Kita tambah kaya, piwang kita jadi sekarang. Tangguh aja 100 miliar. Tenang, punya gua 12 miliar, gua lepas deh. Ntar jadi senewan. Bikin rencana dong. Tadi Rafi bilang 12 miliar baru dilepas. Aduh, udah lah, ntar jadi batal di urusan. Aduh, lu gak ngerti banget sih lu. Oke, 12 miliar, oke. Sebentar. Mam, sekarang aku jadi tersinggung beneran sama surat dari bapakmu itu. Sekarang aku mau telepon sama dia. Ayo masuk. Masa aku dibilang bukan sahabat? Jadi kan kita punya 22 miliar. Apakah ketika karya ini dibuat, ada semacam sinar yang datang dari langit dan masuk ke karya ini? Loh, barusan ada. Bukan. Ini lain. Ini spesial. Kalau sinar sih nggak ada, yang ada cuma angin yang mengepret-ngepret. Oh, kalau begitu karya ini terpengaruh oleh musim kemarau. Harga diri saya seakan diinjek-injek. Sudah. Masa
mau ngasih 10 miliar cuman sudah bilang saya tukang sabet. Saya nyatakan menolak 10 miliar itu mentah-mentah. Dari bahan apa seniman kita ini membuatnya? Kok bisa sama lembeknya dengan kulit manusia? Kalau nggak salah, bahannya diambil dari Gunung Kawi. Oh, kalau Mbah Gunung Kawi sudah ikut campur, saya tidak berani lagi bicara lebih jauh tentang seniman kita. Apakah waktu seniman kita menciptakan karya ini tidak memberikan angka buntut? Enggak tuh. Sini. Apakah sudah bisa dilakukan transaksi sekarang? Loh, kenapa tidak? Sekarang bawa saja ke rumah saya dan akan saya lunasi di sana. Asyik. Enggak bisa. Pesan pematungnya tidak boleh dibawa dulu. Enak aja. Orang udah dibeli kok enggak boleh dibawa? Loh, enggak boleh juga salah satu kejeniusan seniman kita. Sekarang enggak pakai jenis-jenisan. Enggak bisa. Pokoknya gua mau bawa. Cabut semuanya, ganti tiang-tiang ini dengan yang baru. Nah, siapa tuh? Nah lu. Ebe, ada apa nih rame-rame? Kapan ada pesta kawinan? Oh, jadi udah disiapin? Jangan deket-deket, ini urusan internasional. Sana. Ya bos. Gimana Be, udah disiapin nih? Kapan udah? Aduh, si Rofi gak bohong. Gak bisa, ini sudah rame. Harus saya bawa. Rofi, siapa lagi ini ya? Orang tuanya Rofi ya? Iya. Wah, saya gembira sekali pesta perkawinannya sudah disiapkan dengan baik. Kapan om kawinnya? Besok. Besok? Iya. Yeah. Wah, jangan besok dong. Besok saya nggak bisa om. Loh, mau bisa atau tidak ada urusan dengan saudara. Loh, kawin kan mesti ada pengantin perempuannya. Iya. Saya kan pengantin perempuannya. Hah? Mana mungkin Rofi tidak pernah mengenalkan saudara pada kami kok? Ah, tante nggak tahu aja saya udah akrab sama Rofi. Kita udah janjian mau kawin kan? Dengan yang lain, tahu? Loh, enak aja. Eka kan tunangannya. Iya. Wah, kalau gitu saya dibohongin dong. Sekarang dia mana? Ke dokter. Itu apaan tuh? Itu patungnya. Wah, gak ada orangnya, patungnya aja gue hejer. Muat-muatnya nanti gue deh. Gue dendam aja. Oh gitu? Jangan! Gue bisa kabur, kan? Patung kabur! Aduh, sini ke rumahnya! Pokoknya kita harus kejar pesta seniman. Harus! Gila! Jadi udak tuh. Apaan, Pi? Masuk aja kita. Pi, sadar Pi. Aman. Kita bikin lagi patung seperti itu, Pi. Sadar Pi. Orang-orang tuh lagi ngudak-ngudak meja tuh. Nih. Tolong, Pak. Gua bilangin ya, 10%. Nih. 10%. Mana? 10% bukan lu. Ya, coba ngomong. Ngomong apa, Pak Dukun? Hah? Nah, itu bisa ngomong. Hah? Kok bisa? Saya bisa ngomong. Saya sembuh. Saya bisa ngomong. Saya sembuh. Saudara-saudara, saya bisa ngomong. Halo, saya bisa ngomong. Halo, Man. Bangun, Man. Business is business, Man. 10% keluarin. Kok Tante sama Om rasa sedih? Seharusnya Tante sama Om rasa gembira. Oh, sebentar lagi Robby akan kawin. Diam, loh. Ngomong aja. Saya pergi. Diam. Main 10% main. Ada apa? Enggak bisa ngomong. Oh, rupanya penyakitnya pindah ke situ ya. Si patungnya kita bikin begitu. Buka mulut, mana lidahnya? Sembarangan main 10%. Jangan lari ya. Jalan lu bisa gua yang bohongin cewek lu. Awas, kemana juga gua udah lu. Maunya ke neraka. Lidahnya mana sih? Dari tadi tunjuk sana, tunjuk sini saja. Gua kan capek. Monyet. Kayaknya udah lengkap banget dah penderitaan gua. Gua nyesel dah. Mau terima yang 20 ribu yang udah habis buat pasang buntut itu.